Ah, itu tuh online. Nice. Anjir, rame banget. Rame banget. Ini game amanin poin, cok. Aduh, kayak gitu tuh. Kenok-kenok loh mereka, astaga. Hey yo, what's up bro, back lagi sama Exam Gaming. Di sini aku jadi bro, kan gue bakal buat konten ngeborong dan nge-review skin bundle terbaru ya. Jadi ini sebenarnya gue gak pengen nge-review di bundle ya, cuman karena gue liat kayak unik banget gitu, dia tuh kayak ada burung finishnya. Nih langsung aja kita borong. Gue start dari 37.000 diamond. Gak tau nih speednya kayak gimana. Aduh, sorry banget ya, gue baru bangun tidur guys. Intinya ini kayak ngeluarin kayak bola dari kotak kayak gini. Tiga. Kayaknya ini habisnya cuma 1.000 diamond doang ya. Karena ya 3 kali spinnya murah doang guys, 49 kan. Jadi kayaknya gak bakal habis banyak lah. Oh, jadi tiap kita 3 kali spin tuh kita bakal dapet diamond guys. Kayak gini nih. Nah, dapat 5 diamond. Jadi kita nggak, ya rugi sih sebenarnya, cuman ya nggak rugi-rugi banget ya, karena setiap kita, oh ini kayak gini nih, 50 diamond dapatnya. Jadi kita balik modal ya. Oke, nggak apa-apa. Ini cepetin aja nggak sih biar kalian nggak bosen nontonnya. Gue takutnya kalian bosen guys kalau nontonannya tuh spinan-spinannya lama gitu. Gue skip aja lah ya. Suruh editor gue cepetin videonya. Wih, dapat tasnya. Ini tas gak sih? Wih, keren banget tasnya kayak burung apa ya? Kayak burung Garuda, guys. Oke, kita langsung skip lagi lah ya. Biar kalian gak lama nontonnya. Ini kita udah habis. Ini soalnya udah habis 1.000 diamond, guys. Wah, gila juga, guys. Ini kita udah habis 2.000 diamond ya. Kan tadi istannya dari 37. Waduh, dapat tas lagi dong. Padahal udah dapat tadi, bentar. Udah dapat ya sih bandelnya? Ay, belum, guys. Ah, iya, belum dapat, cok. Ngeri juga ya 2.000 diamond berarti kalau dirupiahkan itu sekitaran 300.000 lah ya, belum dapat, guys, 300.000. Ngantuk banget. Wih, dapet tasnya lagi dong. Buset. Udah 3 kali guys dapet tasnya. Gila. Ini bandelnya kapan dapetnya? Anjir, udah habis 3.000, cok. Udah habis 3.000 belum dapet, guys. Ngeri juga ini kayaknya. Aduh. Dapet ininya lagi, tasnya lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi golden. Great puzzle-nya ini ya. Tas sama bandelnya, cuman bandelnya belum dapet-dapet, cok. Gue yakin nih bandelnya pasti keren sih guys, karena ini apa sih namanya, mahal banget gitu dapetinnya. Wah, gila guys, udah habis 4.000, cok. Anjir, 4.000 tuh kalau dirupiahkan apa ya, 500.000 kayak guys, 500 apa 600.000 gitu lah ya. Gila. Udah mau habis 5.000, guys. Udah mau habis 5.000, cok. Gak ngotak. Woi, pas ke 5.000. Enggak deh, 4.000 pas gitulah ya. Wah, dapat bandelnya, guys. Gue semakin yakin kalau bandel nih keren, cok, karena mahal gitu dapetnya ya. Sorry, suara gue rada-rada. Nah, ini bandelnya, guys. Wah, keren. Dia pemain bola tapi ada burungnya ya. Keren juga ya. Berarti dua burungnya guys.
Udah lah, langsung kita buka lah ya. Aduh, aduh. Nah, kita pakai dulu, guys. Wah, keren. Semoga burungnya tuh ngikut terus ya. Langsung kita masuk dalam solo versus squadnya, guys. Kuy. Iya, gue berharapnya sih gitu ya. Burungnya ngikut mulu gitu, guys. Nggak kayak bentar-bentaran doang keluarnya terus masuk lagi gitu kan. Oke, guys. Kita masuk di dalam gameplaynya nih. Langsung aja ya. Ini kita baru pertama kali ya. Ini match pertama, guys. Ini langsung aja ya. Sorry banget ya kalau gameplay gue rada-rada kaku nanti. Soalnya ini gue baru bangun tidur langsung main FF langsung konten ya. Sempet sih tadi trainingan cuman berapa menit ya, kayak 20 menitan gitu lah ya. Karena gue pengen cepet upload konten ini, guys. Dan juga sini bantunya. Ini rumah ayam aja gak sih? Rumah ayam aja, guys. Ini orang nabrak di rumah ayam juga soalnya. Wah, dapet MP nih. Wih, dapet shotgun. Nice, dapet shotgun, guys. Yuk, langsung gas aja lah ya. Yang di rumah ayam ini. Rumah ayam rumah sultan. Wah, dapet shotgun aja. Bentar, ratu, neng. Bang, nyangkut. Kita beli ini dulu. Itu tuh. Wah, maju temennya. Nice, gila, rata dong. Double kill. Pasti temennya kabur tuh, pengen hidupin. Kita beli ini dulu ya. Ayo. Bentar, yuk. Wah, gila, oke banget gak sih? Padahal ini batch pertama loh, guys. Kita langsung kejar yang ini aja gak sih? Yang kabur tadi. Ini pengen hidupin deh. Nah, kan bener hidupin dia. Wah, please lah, please lah. Aduh, gak sempat sih ini kayaknya. Gak sempat, guys. Dia turun sini lagi dong. Astaga nih orang. Ada temen, aduh ngulik lagi. Ya udah copot itu, guys. Gak bisa ini, gak kerender. Sabar ya. Ya gak kena parah. Sorry. Nice. Udah kill 5. Ngapain pengen di depan? Dominating. Oh, tusun, udah tusun. Main lagi. Wah, ini kita udah kill 5 ya. Musuh masih ada 30, guys. Oh, bisa sih. Ini kalau gua buya ya bisa kill sampai 20, cok. 20 ke atas lah. Tapi bener ya, ini gua ini, guys. Match pertama terus juga apa sih namanya? Masih tas gaming, cok. Ini di Pochino enggak ada ini ya, enggak ada musuh. Ada musuh, guys. Oh, musuhnya nambah. Gila, musuhnya nambah 5 loh. Jadi kita pakai M4 aja lah ya. M14 maksudnya. C3, cok. Sakit juga nih. Oh iya, jadi lupa review bundlenya. Jadi ini bundlenya burungnya keluar terus ya kalau kita lompat, guys. Nah, kayak gini. Nah, kita lompat lagi, keluar lagi dia. Pantas ya, karena nih bundle ya susah dapetinnya plus mahal ya. Jadi kayak gini. Kalau dirupiahkan tuh kan 4000 diamond habis kan. Itu kalau dirupiahkan sekitaran 600.000, 700.000 lah ya. Buat satu bundle ini doang, guys. Bayangin, guys. Tapi oke sih, burungnya nggak nanggung gitu keluarnya. Karena biasa ya kalau bundle-bundle kayak ada efek-efeknya gitu, guys. Dia tuh keluarnya kayak nanggung banget sekali doang. Habis tuh semenit lagi keluarnya gitu. Kalau ini enggak, guys. Dia keluarnya benar-benar keluar mulu ya. Keren sih, keren sih. Ada pet baru lah ibarat kayak gitu, cok. Ini nggak nemu-nemu loh dari tadi. Gasken. Tapi ini masih tremor-tremoran, cok. Bentar. Wah, kepal gua. Astagfirullahaladzim, guys. Astagfirullahaladzim. Jir. Oke, guys, kita masuk di dalam gameplay yang kedua. Aduh, sorry banget ya. Emang kerasa banget gitu kalau gua kaku, guys. Karena looting aja masih suka nyangkut-nyangkut ya. Nah, kita barbarkan ke From Shopee ya. Itu kan kalau mau tahu gua di konten overpower apa enggaknya, kaku apa enggaknya, kalian lihat aja. Kalau gua ngomong kaku itu berarti gua kaku ya. Kalau enggak ya gua nggak bakal bilang gua kaku, guys, di konten. Apalagi kalau sampai kontennya buya ya. Itu berarti gua udah bener-bener udah panas lah sebelum konten gitu, guys.
Hehehe. Tuh, kayak gitu, Cok. Oh, kita ikutin aja deh nih. Oh, mati ya? Ayo lu. Enak banget. Baru tuh langsung kill 2, guys. Nah, yuk. Tapi emang keren sih bandelnya, guys. Cuman bukan tipe gua, guys, kalau bandel-bandel kayak gini ya. Kayak tipe-tipe robot gitu nggak, bukan gua banget lah. Gua tuh lebih suka yang kayak wibu gitu. Wibu terus kayak rambutnya kayak anime gitu tau kan? Kayak rambut Sasuke yang gua sering pakai itu. Ntar gua suruh editor gua munculin gambarnya ya. Nah, kayak gitu gua lebih suka tipe kayak samurai gitu, guys. Kalau soal bandel ya. Wih, ada lagi di belakang nih. Masih ya. Oh ini. Ya elah bang, polos banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Triple kill. Nah, yuk. Kita mana nih, ke Blue Zone aja ya. Gue ngerasa kayak Blue Zone-nya rame nih, guys. Karena luas banget ya Blue Zone-nya. Yuk. Tapi emang sih gua, aku ini bandel keren, guys, karena gitu burungnya tuh nggak nanggung-nanggung gitu keluarnya, guys. Keren sih. Efeknya tuh ngena banget. Aduh, semoga inilah ya, apa? Ada musuhnya. Gue takutnya capek-capek kesini malah sepi ya kan. Karena Blue Zone tuh banyak, ada musuh nih. Banyak SG2-nya ya biasanya. Di mana ya, di sini ya tadi? Oh, ini ada yang kenok. Iya, minimal N, Bang, kalau main. Ah, bodo amat, terobos aja lah. Wih, landman-nya. Banyak banget landman. Wih, kalem. Dominating. Ada temennya. Oh enggak, musuh lain. Ini dia pakai SG2 kalau nggak salah tadi. Nah iya, bentar. Mana sih dia? Oh, banyak banget kepalanya, guys. Demi dah. Kepalanya banyak banget, guys. Wah, udah gila. Wah, emang Blue Zone tuh nggak ada otaknya ya. Nggak nanggung-nanggung, guys. Kalian kalau bisa selamat dari Blue Zone ya, kayak misal kalian dari Blue Zone terus kalian ngekill banyak lah, kayak 7-6 gitu, kalian sendiri ya yang ngekill itu, kalian bisa dapat 22 glual dari musuh juga ya. Pertama dari musuh, terus lootingan glual di sini emang banyak kan. Terus kalian bisa beli extra glual 3. Wah, jadi banyak kayak gini nih. 23 ya. 23, 22. Sorry. Tuh, kaku banget, cowok. Suka kepencet tembak sendiri, guys. Nah, ini langsung aja kita lanjut barbar ya. Nah, ini kita naik motor aja ya, biar cepet. Tapi gue curiga di belakang masih ada musuh, deh. Ini kita balik ke tempat inilah ya. Tempat apa sih namanya, tempat kita turun tadi. Karena ini biasanya rame banget ya yang turun sini. Apalagi banyak yang ngendok di atap-atap ini, guys. Ada musuh. Rame, cok. Aduh, nyangkut tuh kan, kayak gitu tuh. Sabar, guys. Mana temennya? Sabar. Reset. Oh, ini nih. Ya, udah fix mati nih, guys. Ada temennya, cok. Sabar. Loh, kok 8 doang ya? Astaga, guys. Disampah, cok, satunya. Bangke, ngana. Nice. Oh, nggak apa-apa. Tadi gue nyampe juga ya. Lunas berarti. Oh, ini nih yang nyampe nih. Nah. Gitu. Wah, kepalanya banyak banget, guys. Balik modal, guys. Soalnya tadi gua kan 22 nih, untung 2 berarti. Udah kill 9, musuh masih ada 17. Kain. Nah, ini kita langsung masuk zona aja lah ya. Udah kill 10. Nih gua kalau, wah, enggak kebayang sih kalau gua udah kill 20 ke atas, cok.
Tapi ini ya emang emang masih nggak enak, cok. Gue tuh kalau konten ya, ini gue jujur jujur ke kalian ya, gue tuh kalau konten harus kayak main sejam dulu, sekitar sejam dulu lah baru konten biar nggak kaku, guys. Itu gue ya, karena gue main tuh 5 jari. Jadi ada step. Ini ngapain, cok? Karena gue main 5 jari jadinya. Bentar. Kok dia di luar, guys? Aneh banget. Sabar, woi. Masih tadi yang di sini. Wah, gila nih. Target nih sakit banget loh, guys. Dia ngapain baru? Gimana ya tadi dia nembak di bawah sini enggak sih? Ini ada orang kenok, cok. Nah, mantap. Kill 15, guys. Hasil sampah kebanyakan, cok. Kita masuk zona aja lah ya. Ini kalau main 5 jari tuh harus enaknya itu biar lincah kayak pemanasan dulu, guys. Oh, ini nih nabus. Apalagi nih baru bangun, cok. Ngomong aja masih kaku, gimana gameplay ya kan? Bodo amat lah, majuin aja lah nih. Cuman gue takutnya terlalu open gitu, guys. Ngelek kan. Masuk aja lah, masuk. Gue lebih suka war di apa sih namanya, di dalam rumah gitu, cok. Ya dimajuin. Bismillah. Tremor lagi nih gue nih. Aduh, kayak gitu tuh. Rame banget. Berapa sih? Gak kenok-kenok loh mereka, astaga. Udah. Sorry banget, guys. Sorry banget.